Viral di media sosial, sebuah video yang menampilkan iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo yang hampir menabrak seorang warga. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi kala iring-iringan Presiden Jokowi melintas di Jalan Raya Pasar Bandar, Batang pada Rabu 8 Juni 2022 lalu untuk menuju lokasi syukuran sedekah ini. Dalam video viral itu, terlihat salah satu mobil pengawal RI1 melemparkan beberapa kaos dari dalam mobil untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di sisi jalan. Namun, lantaran antusias, seorang pria berusaha mengambil kaos tersebut yang jatuh tepat di tengah jalan. Beruntung, meskipun sempat terseok-seok karena terjatuh, pria tersebut berhasil selamat dari terjangan salah satu mobil pengawal Presiden Joko Widodo yang saat itu sedang dalam kecepatan tinggi. Melihat video viral itu, sontak warganet membanjiri kritik. Warganet mengatakan bahwa cara pengawal RI1 membagikan kaos dengan cara dilempar itu sangat tidak manusiawi. Selain itu, warganet lainnya menyayangkan kenapa iring-iringan Presiden Jokowi lebih memilih